Indonesia, khususnya di kota Bandung ini. Dari konstruksi pemikiran geopolitik Soekarno, kami menemukan ada 7 variabel yang sangat penting. Dan yang terpenting di antara 7 variabel di dalam membangun kepentingan nasional Indonesia adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itulah marilah dengan pencanangan, dengan groundbreaking, suatu plaza Bung Karno dengan patung tertinggi Bung Karno di dunia, kita berharap bahwa cita-cita seluruh anak bangsa yang dipandu oleh pemikiran-pemikiran Bung Karno betul-betul dapat kita gelorakan kembali. Siap? Terima kasih. Karena itulah kami mengapresiasi ada Prof. Kerry di sini, karena dengan hadirnya para akademisi, kita berharap seluruh pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa, Bung Karno, Bung Hatta, K.J. Agus Salim, dan begitu banyak tokoh-tokoh pemimpin intelektual lainnya dapat dikonstruksikan secara akademis sehingga menjadi suatu pembelajaran yang sangat baik di dalam perjuangan mencapai cita-cita Indonesia Merdeka. Kami mengucapkan sekali lagi selamat, dan Ibu Megawati Soekarnoputri mewakili keluarga Bung Karno mengucapkan terima kasih, dan beliau berjanji ketika Museum Plaza Bung Karno ini telah diselesaikan, beliaulah yang akan meresmikan Museum Plaza Bung Karno tersebut. Sehingga ini merupakan suatu getaran yang membangkitkan rasa cinta kepada tanah air, yang membangkitkan suatu semangat kepemimpinan Indonesia bagi dunia dengan cara berdiri di atas kaki sendiri, dan bagaimana kita sebagai bangsa kokoh dalam jati diri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.